Kuasa hukum Putri Chandrawati yakni Arman Hanis datang ke Bareskrim Polri pada Selasa 2 Agustus 2022. Kedatangannya bermaksud untuk menyerahkan berkas terkait laporan dugaan pelecehan yang dialami kliennya. Menanggapi hal itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebut sedang adanya pengalihan isu. Kamarudin Simanjuntak menyebut laporan ke Bareskrim Polri itu hanyalah pengalihan isu. Pasalnya, pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual alias Brigadir J sudah meninggal dunia, sehingga nantinya tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, laporan tersebut dianggap hanya memperlambat kerja Bareskrim dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Dalam kesempatan yang sama, Kamarudin menanggapi pernyataan kuasa hukum Putri Chandrawati. Arman Hanis sempat menyebut Kamarudin sebagai ahli sihir dan suka mengarang bebas. Sebaliknya, Kamarudin menyindir kuasa hukum Putri Chandrawati yang mempertanyakan benarkah Arman pernah bertemu istri Irjen Ferdi Sambo. Pasalnya, sesuai keterangan Komnas HAM, Putri Chandrawati masih dalam keadaan syok hingga mengurung diri di kamar. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!